Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Roni Andrianto Channel di... di perempatan Jetak ini kita mau ke arah kiri, teman-teman. Ke arah sini. Ini nih arah ke pintu langit, jendela langit, kedai hutan cempaka, taman safari juga bisa lewat sini, teman-teman. Ke arah Prigen juga bisa lewat sini. Dan apa ya? Dan untuk suasananya siang hari ini kayak gini, teman-teman. Oh iya, ke arah mana? Kedai kopi Telu Sawah View. Lewat sini juga bisa, teman-teman. Masuk desa Tanjung Arum. Dan kita menikmati suasana siang hari ini ya. Ini saya rekam siang-siang, teman-teman. Sekalian nidurin si adik, soalnya si kakak sudah tidur di rumah. Jadi kita pakai motor ini. Kalian sama minum es teh. Dan apa ya? Ini mas. Nah, ini wah tadi pasir jalannya mati ya kalau pasir. Nanti kita lewat sana aja itu, teman-teman. Apa yang jebosnya di pintu masuk Taman Dayu ya. Jadi kita nggak mau ke sana, kita mau balik pulang. Dan ini ada toko bangunan dan wong geraji kayu glugu. Oke. Kalau ke arah mana sana itu atas itu jarang lewat sini sih, teman-teman. Ini lewat di Taman Dayu sana sih. Soalnya lebih dekat sana ya, teman-teman ya. Dan di sini sejuk masih ini ya. Dan masih ada pabrik. Pabrik. Mungkin bagus pemandangan ocean. Penuh. Hasilnya juga bisa. Hah? Itu mah. Anu jangrum. Ngerti es kelapa bakar atase situ ya ya iku situ sawah masih banyak ya kan, cuma kalang iki apa sungai besar. Ada peternakan ayam di situ, teman-teman. Tahu ini apa ya gitu? Rama Cafe. Mukanya kok rame banget ya? Gimana bang? Kita ini belok kanan, teman-teman ya. Ah ini. Ini belok kanan kita ke arah Kopi Telu Sawah View, dan kalau lurus itu ke arah Dayu, terus ma
mana, udah berapa hari. Apa ya? Di sini nggak bisa kalau anu salepan mobil. Soalnya anu jembatannya sempit di sini. Kenapa? Maksudnya? Oh, ini dibuka apa ya? Warung apa? Baru, guys. Angon Jiwa Cafe. Angon Jiwa. Orang banyak ya nganu ya, tempat-tempat kayak gitu ya. Iya kan? Sini pagi, kalau sini panas. Gratis kayak ya. Iya. Boleh Flying Fox ya gorong. Ini dah. Akui kopi banyak ya, tempat-tempat kayak gitu ya. Eh? Banyak tempat-tempat kopi-kopi semua di Kopino, ya toh. Ini rame banget di Kopi Telu Sawah. Seperti biasa rame lah. Lah iya. Dan ini pemancingan sekalian makan ya. Apa mari mancing terus ya? Pangan ya. Mancing sekalian mangan dah. Tahu namanya apa? Piring mana? Hah? Bukan ya. Villa. Iki desa iki, kayak desa iki. Sana. Sampainya di sini teman-teman. Kita sampai sini teman-teman ya. Seperti biasa kalau di sini pemandangan tuh Mandayunya ya kayak gini lah. Pas kawis turun tuh. Pulang ya. Banyak apa ya, orang bukan orang pacaran. Ya iyalah. Dulu yang gak ada kayak gini ya. Dulu ada sih temen-temen. Banyak yang bawa pasangan kalau di sini. Ini ya, kalau siang kayak gini lah teman-teman ya. Kalau pagi ya buat jogging, buat olahraga. Enggak, masih aman. Dan apa ya? Dan untuk Taman Dayu ini ya banyak sekali sih kalau di atas. Cuma jarang ke atas teman-teman. Cuma di daerah situ aja banyak tempat kopian kayak gitu, kayak kafe, kayak apa.
namanya. Masih ngerekam. Kita masih menikmati jalan, teman-teman. Sampainya sini ndak? Saya tadi. Ya, ana sih. Tapi paling banyak yang dari luar kota kalau di sini tuh. Itu Sumringah Masjid Merah itu juga ramai, teman-teman. Dan kita mau pulang. Mungkin videonya sampai segitu saja, teman-teman ya. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.